Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana agar lobster ini tidak hilang ya. Jadi biasanya kalau di dalam akuarium itu, misalnya kita pelihara 5 lobster itu, tahu-tahu nanti lobsternya jadi 4 atau 3 tanpa terlihat sisa-sisa kehidupannya ya. Misalnya kalau molting terus diserang kan nanti kelihatan sisa-sisa bangkainya atau jasadnya. Tetapi itu kan ada juga yang tiba-tiba menghilang gitu saja. Nah, itu ada satu faktor yang terjadi. Nah, ini pertama-tama saya jelaskan, ini adalah kolam, bukan kolam, apa itu? Akuarium lobster saya ya. Jadi ini lobster celarki. Jadi ini akan saya coba kawin silang sama dengan ini ya. Ini yang lobster ghost warna coklat putih. Nah, yang ini yang satu warna ini semuanya betina. Ini akan saya coba kawin silangkan nanti hasilnya seperti apa. Kalau berdasarkan pengalaman sih nanti akan ada muncul yang warnanya seperti ini, atau mungkin nanti warnanya muncul orange jadi putih, tetapi itu persentasenya sangat kecil. Dan nanti anakannya tuh belum apa ya, maksudnya belum stabil gennya. Jadi nanti ketika punya anak lagi kemungkinan akan kembali ke warna ini lagi. Jadi ini butuh waktu lama karena memang untuk yang betina ghost ini agak mahal untuk harganya, karena memang jarang sekali petani atau peternak mengeluarkan yang betina. Kalaupun keluar itu harganya mahal. Nah, jadi solusinya ya mencoba mengawinkan dengan yang jenis salkri yang warna solid atau yang warna satu warna saja. Nah, kita kembali ke topik. Nah, kenapa lobster itu tiba-tiba hilang ya? Nah, usut itu si lobster ini ternyata pandai sekali memanjat ya. Terutama kalau ada selang seperti ini. Nah, selang di spong filternya ini, dia biasanya nanti naik kemudian manjat-manjat dan akhirnya hilang. Nah, solusinya itu adalah sangat mudah. Solusinya adalah dengan ditutup atasnya saja. Bisa memakai streamin atau memakai kaca dan macam-macam. Nah, di sini saya memakai kaca ini ya, kaca ini biasa dipesan di tukang kaca atau di orang yang bisa bikin akuarium itu juga bisa. Kita beli saja kaca, kemudian suruh motongin. Jadi tinggal, kalau ini kan tinggal dimasukkan sini saja, ditutup atasnya nanti biar si lobster itu tidak kabur. Nah, kalau ini sudah naik di sini, nanti kalau dia manjat dia akan terhalang di sini. Nah, ini terhalang oleh kaca ini, jadi tidak bisa sampai keluar. Terutama misalnya kalau ada sisa-sisa lem ya. Jadi misalnya akuarium kita pecah, kemudian nanti akan seperti ini misalnya. Nah, ini kan pecah. Nah, ini kan saya lem. Nah, ini juga bisa manjat dari sini. Manjat dari sini terus keluar, lolos, hilang. Jadi sebaiknya ini ditutup kaca juga kalau misalnya untuk pelihara lobster atau intinya lobster ya, karena fokusnya lobster. Nah, itu jadi pertanyaannya kenapa lobster itu sering hilang. Nah, itu karena dia memang punya capit. Nah, capit itu dia pakai untuk manjat kalau di malam hari ketika lampunya gelap, lampunya mati, dia tato naik. Nah, ini bisa juga naik di sini. Tuk 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 tuk. Tapi untungnya di sini ada semacam apa nih namanya? Kaca ya. Saya lupa namanya apa nih. Ini kaca, nanti dia akan terhalang di sini dan mentok dan aman. Tapi untuk bagusnya sebaiknya ditutup kaca juga ini, agar biar tidak kabur. Nah, ini saya tutup lagi kacanya biar aman. Nah, ini sudah aman pasti ya. Jadi sudah aman, jadi tidak mungkin lobsternya ini hilang secara tiba-tiba. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.